Pertemuan Datuk Muhammad Azman Muhammad Yusof dengan seorang rakan, Datuk Seri Loh Wai Kun, membuka ruang kepada kerjasama membangunkan ciptaan kenderaan menyelamat pelbagai guna MRV. Wai Kun mempunyai minat mendalam dalam penciptaan, manakala Azman adalah pakar dalam bidang pemasaran selepas meraih pelbagai anugerah. Sebagai pegawai pemasaran berpengalaman dan berjaya, Azman tertarik dengan idea serta ciptaan MRV Wai Kun dan melihatnya sebagai berpotensi untuk diketengahkan. Perkongsian strategi antara kedua-dua mereka akhirnya mewujudkan WKL One Group Sdn Bhd pada tahun 2010, yang mana Azman menjadi pengarah urusan syarikat itu. Azman kemudian membentangkan cadangan pengkomersialan MRV itu kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI untuk dipertimbangkan. Dibantu Grant MOSTI, WKL One Group berjaya menghasilkan 3 prototip MRV dan kini dalam proses mengkomersialkan produk itu. Dia agree dengan apa kita punya sistem. Tapi macam saya bagi tahu, ini adalah prototip. Memang pun duit yang kami dapat daripada MOSTI untuk R&D. Aha, jadi R&D adalah selesai R&D ni, then commercial, untuk commercialize kan benda ni lah, keluar lah.